Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngebahas 3 pemain baru. Leo, Santana, sama Pepe. Gua hoki dapat semua ini, jadi gua review semua. Buff 45%, forward tanpa LB. Langsung aja ya. Bagaimanakah si Pepe, Leo dan Santana? Kuze. Ikuze. Jadi buat kalian yang ngebet, mau gacha bisa lihat dulu gimana statusnya. Trio Brazil. Sekali lagi gua pakai buff itu buff Pepe Leo Santana, gua pakai semua jadi 45%. Langsung si Pepe. Nah, ini Pepe-nya gua bikin perbandingan, ini babak pertama ya. Status aslinya pakai buff 45% itu jelek. Nanti gua buat lagi perbandingan Pepe babak kedua. Nah, ini perbandingannya. Ini gua masukin Pepe jadi super sub. Switch-nya 20.000, guys. Passing-nya 16.000, dribble-nya berapa tadi? Ya segitulah. Jadi kalau di kata gua juga ini pemain paling bagus di sini Pepe. Asal dia dimainin babak kedua. Kalau babak pertama ya ampas. 45%-nya 100 cuma segitu ya. Tapi kalau jadi super sub dia GG. Nah, ini skill shield-nya rank S, Hook Shoot American Spirit. Nah, ini buat si Santana shooting 17.400, pasif 14.000, dribble 13.000. So standar ya, dengan buff 45% tanpa LB pun pas begini. Bagusan Santana merah yang dulu. Ini skill S nya nembak combo ketiga pakai merah. Super speed combination play. Shoot yang lebay ketiga. Lanjut ke Leo. Nah, ini si Leo statusnya tanpa pasif ya. Passing 16.000, dribble 13.000, shoot 12.000, so standar juga ya dibandingin sama Leo yang ijo yang dulu, juga usian Leo ijo yang dulu. Kalau kata gua, cuman dia punya pasifnya itu full power, satu naik D. Nah, ini skill S pasnya sama kayak Chester. Nah, ini gua kayak compare sama Leo pas full power naik ja. Passingnya 20.000, dribblenya hampir 17.000, shootingnya 15.000, hampir 16.000. Ya oke okay lah. Cuman compare sama yang dulu sih gua lebih senang yang dulu ya, karena lebih balance ya. Kalau sama power udah bagus kan, kombinasi sama Santana yang dulu. Ya udah, sekian video gua kali ini guys. Tolong subscribe jika belum subscribe dan like jika kalian suka. Sampai jumpa di live stream Dream Collection.